Bisa. Dengan cowoknya lagi? Bisa. Kita bisa. Lihat. Bisa. Apakah Onic masih mau ngadepin hal kayak gitu? Iya. Onic Esports. Mereka bakal tentunya memutar otak lagi gimana caranya mereka bisa balas dendam. Dan ternyata benar sekali, gak akan mau kasih cowok si barbar milik Danki, gak mau ngekontes cowok dan langsung dibuang begitu saja. Gak pakai basa-basi ya, langsung. Buang, wes gak usah. Biar gak usah mikir lagi tuh kan keduanya, udah gak perlu khawatir. Dan ada band kedua untuk Evos masih dekat aja. Fra, Grok, Kimi, Harit, dan Xbox juga hal yang sangat sideline yang sangat-sangat kuat, dia juga sangat fleksibel, patut banget untuk dibuang. Ya, masih OP juga boleh, masih punya kemampuan yang bagus banget untuk pressure. Dia mau dikombinasiin sama hero apapun masuk gitu. Iya, last insanity-nya ultinya di kalau gua juga sakit parah tiap kali fight. Punya kemampuan pack yang bagus, punya kemampuan laning-nya juga bagus. Onic Esports sedang berpikir hero apa yang harus mereka tutup dari tim Evos Esports. Ini teriakannya sih, denger gak apa? Apa? Gak tau, makanya gue tanya. Teriakannya kayak kotor banget dari tadi. Hey, penonton! Keras dikit gitu. Gitu, kayak kotor ya. Wow, hari dibuang-dibuang ternyata Evos Esports langsung mengambil Kimi sebagai pilihan pertama mereka. Kimi. Ini early advantage dari Evos Esports untuk mengamankan turret bisa gampang banget. Ya. Untuk late game-nya kalau Kiminya pasti build mage, maksimum charge-nya boom. Sakit juga. Sakit tadi juga. Udah ditunjukin sama Lemon di game sebelumnya saat RRQ main. Kalau Evos nonton mungkin bisa jadi inspirasi juga. Nanti. Inspirasi. Dan Onic Esports. Grok tentunya masih menjadi pilihan yang baik. Dan Kaja pun bisa menjadi pilihan bagi Onic Esports. Kita lihat full house. Rame banget. Grok di pick dan Helkers. Ini dia. Helkers. Salah satu hero yang juga di bawah banget dari pasifnya. Jadi 1,5 detik silent untuk Helkers sendiri. Ini masih ngeri banget ya. Kalau ada yang lewat Helkers, kedes langsung ke saya, kaget gitu kan. Jadi memang dari Helker sendiri, siapapun yang kena. Wah. Lupa ganti tadi. Volva, haternya Evos, jangan lupa. Oh iya. Tapi ketahuan gitu ya. Ketahuan. Bang Ekok. Volva tuh emang. Ganti-ganti ya, mau fansnya Onic mau fansnya Evos ini. Nanti dia suruh bikin klarifikasi aja. Ufra Tisla yang diambil dan bakal ada ketiga untuk Onic. Dia udah punya tank dan juga punya assassin ya. Dan Tisla lumayan sering banget dipick sih. Kita lihat dari match-match yang sudah berlangsung 43 kali dipick. 43 dengan win rate 37%. Cukup kecil tapi Onic Esports langsung mengamankan Digi dengan anti crowd control yang dimiliki oleh Evos. Mereka harus berpikir ulang gimana caranya masuk ke dalam team fight atau war kalau ada Digi. Iya, repot banget juga. Kalau kita juga jadi susah banget, dia punya sayap sendiri juga. Kombonya juga bisa dengan mudah dihentikan dan mungkin Kiminya juga di sini bisa ditarik-tarik dengan mudah gitu. Tarik-tarik ya. Oh iya. Tarik gitu. Apalagi juga dari helikopternya sendiri tentu dia bisa dengan sangat mudah buat ngelompat ke arah Kimi. Jadi sini Kimi harus hati-hati banget. Jadi tugas dari Kufra, gimana caranya dia make sure Kiminya selamat, tentram, damai. Selamat. Kufra-nya harus lindungi juga di situ. Band ketiga. Yang bakal muncul untuk orang e-sport. Pun kalau dibuang oleh Evos, mungkin bisa juga ngebuang maginya atau ngebuang Magi harusnya. Reaper? Oh enggak, iya. Gimana gak makin semangat di sini Evos e-sports ya? Tim ceweknya datang semua. Dadah. Ada Emperor. Baru bikin video profile. Biar kan ganteng katanya. Oke. Gua pick terakhir sih kan oleh Onic. Onic, wow. Masih berpegang teguh dengan Selena. Iya. Supaya juga ada ambil sama Lumiere kayaknya. Lumiere kalau pakai Selena juga akan. Iya, tapi kemarin saat Onic Esports pakai Selena, itu dibabat juga sama
Evos Esports. Jadi ya. Jadi mereka masih menggunakan hero yang sama untuk melawan Onic Evos Esports, tapi sekarang tambahannya sudah ada Helker dan last pick dari Evos Esports, Kagura dan juga Tamus. Dan memang di sini picknya juga sangat-sangat kecil, baru 3 kali. Baru 3 kali Kagura ya. Winnya lumayan sih. 27% 2 kali win, 1 kali loss. Kagura sejauh ini dan Dairok. Enggak harusnya. Enggak, apakah labu-labu? Oh. Lapu-lapu bagus lumayan buat ini. Dia punya punya burst, dia bisa lumayan sakit juga. Ditambah dari Laker kan, jadi bisa nge-burst down satu mungkin nanti. Oh, Dairot. Tapi terlalu, gimana ya? Kalau mereka memilih Dairot, di sini udah ada. Wow, beneran Dairot. Ini menarik banget di line up dari Onic Esports. Gimana caranya Onic Esports bisa masuk ke dalam war yang mereka harus kucing-kucingan gitu? Yeah. Iya ya, ngelihat cewek, ada Kitty langsung heboh. Yang bawa tepukan Evos juga ikut tepukin. Iya. Kalau lihat cewek enggak peduli timnya mana, enggak peduli. Yang penting ceweknya. Iya. Okay. Ini dari tim Evos Esports langsung dari home team, jadi sekeluarga se-Evos datang semua. Dia PD nih lawan Onic. Dairot Helker satu tim. Iya, ini enggak tahu. Agak tapi kalau mereka bisa ngeksekusi ini, bakal keren banget sih Messi. Iya, tapi kalau kita tahu mereka berdua itu sangat-sangat squishy. Dua-duanya jagonya by one. Nah, kalau team fight, ya PR lagi gitu. Siapa yang harus, akankah menjadi tumbal yeah buat nge-open terlebih dahulu. Mereka memang punya grok, tapi apakah grok cukup? Kita bakal lihat langsung aja untuk game pertama presented by Black Shark antara Evos dan juga Onic. Mana nih suaranya buat Onic Esports? Wow, 50 ribu orang. Dan mana suaranya buat Evos Esports? Wow, dan diri dengan sorak-sorakan para fans mulai melakukan kerusuhan di arah bottom lane, di arah mid lane. Evos Esports dengan sangat-sangat cepat membersihkan wave minion. Mereka bergerak dengan sangat cepat pula. Rotasi yang sangat-sangat efisien tentunya. Oh, Odil! Odil dia digangguin. Apakah bomnya bakal dicuri? Dan Psycho di arah top lane yang menggunakan Diggy. Masih bisa selamat, masih bisa kabur. Dan yes, Psycho is safe. Tapi buffnya masih mau diamankan di sini. Evos masih pingin banget dapetin buffnya. Ada Duyan di situ mau dapetin juga. Agak gagal, tapi mereka turun ini bakal aura. Rumahnya di mana? Gila, itu super dive dari aura yang memasuki sampai ke turret ketiga, bahkan aura pun masih bisa selamat. Turretnya, 1-0, turret pun hilang. Onic mulai kewalahan di early game, di bawah menit 2. Tidak ada yang lebih lagi ya? Ada gold di arah bawah, ada Dunkey dan juga One yang sarah sana artinya cuma bisa melihat, jadi gak bisa ngapa-ngapain katanya. Wow, yes, cukup sulit dari Onic Esports. Di arah top lane-nya mereka sudah harus merelakan turretnya. Kita udah gak heran. Oke, ini ada Kimi. Tapi yang menariknya adalah Aura di arah bottom lane dia bisa sendiri solo kill. Itu ini di dikoyak-koyak. Di depan ketiga ya. Iya makanya, rumahnya mana ya. Lagi-lagi. Kali ini dapetin Brian. Lagi-lagi Aura dengan Tamusnya mulai dapetin 2 kill. Ya, sudah mulai bergerak lagi. Setelah puas di arah bottom lane, sudah diacak-acak bergerak ke arah mid lane, mendapatkan Drian. Dan Onic Esports, gak ada tempat yang aman untuk Onic Esports. Mereka sudah tahu. Evos dapetin 2 kill, 1 turret di top lane, dan bakal amankan turtle nih. Oh, udah tahu tuh. Hampir 3000 gold kumpulannya dan... Yeah. Oh, dia kan pula maksimum charge. Buatnya dapet dulu, anti-mates. Mau kemana? Di take down langsung 3 kill ke arah Evos sekarang. Lagi-lagi Evos Esports memperlihatkan taringnya, cakarnya masuk ke bawah turret. Dunkey, dia gak takut gitu ya sama turret. Padahal dia baru banget mendapatkan level 4-nya. Ini Onic. Penalty zone dikeluarkan. Dan sekarang Onic Esports mulai mencoba untuk bergerak membalaskan apa yang sudah dilakukan oleh Evos Esports di arah mid lane. Tapi masih bisa di defense, masih bisa diusir. Karena bawahnya hancur tuh. Kimi di bawah dengan Kufra, dia rata gak bisa ngapa-ngapain. Udah mulai di pressure, tinggal dikit lagi. Onic Esports harus merelakan turret pertamanya di arah bottom lane, di road. Anti-mage gak bisa berbuat banyak. Dengan hero seperti ini, dia tentunya begitu lemah. Tapi Dunkey, ngapain? Ayo, jangan terlalu barbar coba. Tapi udah dapetin 2 turret side lane sih. Dan mereka dapetin 3 kill. Mau amankan bang juga, Psycho damage sakit banget dari Kimi. Dan dia ini mau agresif.
gak bisa kan, dan bahkan di lain kita gak bisa perang lawan hero-hero semacam ini dari Evos. Ya, Onic Esports, line up mereka cukup lemah, yang bisa sustain itu hanya Grok. Tapi, lagi penalty zone dikeluarkan di bawah turret, lagi dan lagi apa yang dilakukan oleh Evos terulang kembali. Onic Esports gak bisa berbuat banyak. Mereka untuk mendefense pun udah sulit. Ini hanya bisa melakukan satu persatu temannya. Luminen mau, Rika ke arah belakang, hampir aja. Masih bisa kabur, masih bisa selamat. Tapi anti-miss, die rot di sini. Berbeda halnya seperti hero yang biasanya dipakai oleh anti-match. Iya, agak berat banget sih buat Onic. Mereka kembali, maksimum charge amankan. Health buff lumayan. Mencuri. Iya. Curian maut tapi, psycho. Dipaksa pakai. Dicari-cari, dikejar-kejar. Ada dana salty pop-up. Tapi sudah tersilent one. Bunda harus tumbang akhirnya. Kill pertama, kill kedua. Dan dua kill finally didapatkan oleh Onic Esports. Tapi turtle nih. Oh, dia gak ada yang bisa siapapun yang deket situ. Jadi Evos masih amankan turtle juga. Evos Esports mulai kehilangan dua playernya. Tapi itu memang karena... maksimum chance lagi. Antimis gak bisa kabur. Adrian ngelang dari arah samping. Damage dari kiri masih sakit, jadi kelihatannya gak ada yang mau ngejarin ambil lanjut di sini. Iya, sayang sekali di sini Onic Esports mereka udah mendapatkan 2 kill, tapi gak ada objektif yang mereka dapatkan. Jadi hanya ngepanis aja apa yang dilakukan oleh Evos itu terlalu jauh bermain. Ini kan gue juga susah banget ngeleker sih, karena dia geser-geser di ketelekan juga bakal kesail dengan pasifnya. Dan tadi langsung stake down disitu, hilangan ruang, akhirnya Dorky juga ikut mati. Ini bukan Dorky, Aura. Ya, Tamsun yang digunakan oleh Psycho juga satu poin. Don Water kena Abyssal Arrow dan harus tumbang seorang Wan. Tapi di sisi lain digunakan dengan sangat maksimal oleh Rek di arah bottom lane. Mencoba mengamankan turret yang kedua dan seharusnya gak bakal jadi masalah sih. Jadi silence-nya pas, ada reverse time juga dapet kill di situ. Ya, cukup sulit pula untuk Evos Esports mengkontes ketika di mana Onic Esports sudah berlima. Udah banyak banget hero yang berkumpul di arah jungle. Pelan tapi pasti di sini Onic Esports mulai mengejar ketertinggalannya. Dari segi kill udah gak berbeda sama sekali, tapi dari segi network, Evos Esports tentu aja mengunggulinya dengan mendapatkan 1, 2, 3, 4, 4, 4 turret. Oh, 5.000 gold maksudnya. Oh iya, 5.000, kira 5. 4 turret dan 5.000 gold, cukup tinggi. Iya, dan dari selain skinny pins dari first time dan juga bintang-bintang ngejarin Dorky. Iya, tapi geli-geli kalau kata Danke. Karena cuma kayak garuk perut doang. Ya, ini dia, Aero lagi. Dua kali kali bro, hati-hati sama Aero ini. Dari Udil sendiri, tapi late game-nya agak berat sih buat Sina. Beratnya Sina kalau di late game tuh, dia gak punya kemampuan yang bagus untuk team fight 5 lawan 5 ya. Jadi untuk 5 lawan 5 kemungkinan besar Evos punya kemampuan yang lebih kuat dibanding Onic. Iya, jadi dari Selena Udil pun dia harus punya timing yang tepat untuk mengeluarkan arrow yang on point. Dan kalau di arah big fight, itu bakal sulit juga kalau hanya mengandalkan arrow saja. Dan kalau ketika mereka Udil masuk ke dalam fight, itu damage dari Evos juga bukan main-main. Dan tidak ada arrow, tersilent, tapi Aura tidak bisa selamat mencoba untuk menyelamatkan Luminer. Gak bisa berbuat banyak tentunya, itu burst yang dimiliki oleh Onic Esports pun sudah begitu besar. Iya, perlu ada sama Helikernya doang. Dia bisa nge-instant siapapun di sini. Siapapun yang lewat ke silence, bakal punya yang bisa di-detect dong. Tambah dengan burst damage dari Udil maupun anti-miss juga. Mereka punya kemampuan kill-kill instant banyak sih gue. Iya, jadi kali ini Evos Esports udah mulai harus berhati-hati. Mereka memang memiliki keunggulan untuk dari sisi turret-nya. Sedangkan Onic Esports mereka belum bisa menyentuh satupun turret dari Evos Esports. Tapi kalau sampai Evos Esports terculik lagi dan lagi, Udil mengejar Danki. Udil, ada Wan di dalam belakangnya. Ada Tamusnya juga bakal datang. Pakai ini first time. Pakai time juri itu kabur akhirnya. Takut banget disitu dengan backup yang dipilih oleh Evos. Ya, bermain sangat-sangat aman kali ini Onic Esports. Mereka udah hampir saja mendapatkan Danki. Tapi sayangnya kan. Mereka gak bisa hidup tenang sepertinya dari Onic Esports. Selinanya, okay, Udil, hati-hati. Lumina kayaknya pingin banget nih. Dan masih dari first time, masih dari tersenjung. Aura dari belakang. Dia masuk, dia mau nyepit poin dari Onic. Dibuka, digelapin, kayak Briannya masih bisa lari dan gak ada korban jiwa. Cuman gitu aja. Ya, begitu percaya diri Evos Esports karena mereka tahu siapa yang akan membackup. Luminer masuk ke arah depan, karena dia tahu sudah ada Aura dan turret bisa diamankan
tanpa adanya usaha defense dari Onic Esports, mereka lebih sibuk untuk melakukan split push, mencoba untuk masih farming, karena mereka begitu tertinggal. Dan top lane-nya pun bakal langsung dihilangkan, gak lama. Dan hanya tersisa inhibitor turret saja yang dimiliki oleh Onic Esports. Iya, ada note dari spawn. Ini kehilangan semua outer turret saat Lordnya udah ada, dia agak berat nantinya. Ya, outer turret udah nggak ada, Onic Esports tentu makin sulit untuk bergerak. Sedangkan Ivan masih utuh semua turretnya. Iya, jadi oke, ini buat nangkep Evos Esports bakal sulit banget. Tapi untuk Evos Esports nangkep Onic Esports, itu bakal sangat-sangat mudah. Mereka udah punya akses yang sangat nyaman untuk memasuki jungle milik Onic Esports. Dan sudah diganggu-ganggu nih Lord, siapa yang bakal ngambil atau bakal di-reset begitu saja, bakal direlakan atau bakal dikontes oleh Onic Esports. Udah di-reset, Evos bakal lebih cepat kali ini. Ya. Bakal dari aura. Ya, coba untuk melihat situasi seperti apa, apakah ini patut untuk dikontes. Tapi sayangnya, Onic Esports gak bisa melakukan apapun. Hanya bisa berpasrah diri dan Evos mendapatkan lore-nya. Onic Esports mendapat turret sebagai ganti di arah top lane, paling gak dapet sesuatu setelah mereka harus melihat lore-nya diambil dari Evos. Ya. Tapi keuntungannya juga di sini, Onic Esports mereka nggak terlalu overcommit dengan adanya Drian yang bergerak. Dia hanya melihat-lihat aja dan wow, Ice Queen dia, dia mau banget selalu kontes. Hero connect ke arah Kukranya, Luminer. Tapi nggak ada yang berani maju di situ. Lordnya udah mulai sampai di dalam itu. Itu kapan kondisi dari luar. Ya, dan di sini dan Imut bakal semakin barbar dengan Athena Shield yang dia miliki. Damage dari Selena nggak akan terlalu berasa pula. Lord sudah bergerak ke arah mid lane. Apakah akan dihancurkan begitu saja ini betul turret yang dimiliki oleh Onic Esports? Oke, masih mencari. Oke, gak kena. Penalti zone pun sudah dikeluarkan, tapi ada datang Poli pop up. Lord pun harus tumbang, tapi Drian begitu sekarat mencoba untuk kembali mereset. Dan iya, inhibitor turret masih bisa selamat. Dan belum ada korban jiwa dari kedua tim. Tapi belum puas di situ, Evos Esports ingin mendapatkan top lane-nya. Maju ke arah masuk ke lane bridge. Pancing dan harus kehilangan grok di arah top lane situ. Inhibitor juga bakal lenyap di tangan Evos. Dua hero kena kufranya. Tiba lanjut, harus mundur semua yang mundur. Mau kemana? Di sini Evos Esports mulai owning. Onic punya base di arah top lane sudah hilang, di arah mid lane sudah hilang, akan ke bottom lane langsung dihabisi begitu saja. Onic Esports, akankah mereka bisa bertahan? Bakal sulit banget seharusnya. Luminernya melompat, cari sesuatu di situ, gak dapetin siapapun. Psycho-nya, base-nya juga bakal di-engage. Kras harus mundur, anti-base yang harus mati di depan. Drian desperate banget mau nge-defend ini, kehilangan Sia juga di belakangnya. Tiga hero yang bisa nge-defend, apa yang bisa Onic lakuin di sini Drian ya? Drian bakal mati juga, Trash-nya harus mundur. Oke, okay, goodbye. Tiga hero down, misalkan dua, dan mereka harus nge-defend. Di sini emosi bolanya tinggal menunggu minion masuk, dan ini akan menjadi akhir bagi Onic Esports di game yang pertama. Wow! Evos Esports mendapatkan kemenangan dengan sangat-sangat memukau tanpa adanya kesulitan yang begitu berarti. Mereka